waktu verifikasi hutan adat itu kita ditanya ya kegiatan kita sehari-hari, terus bagaimana peran perempuan dalam menjaga hutan, hutan adat, seperti itu. Itu aja sih yang ditanya-tanyanya. Jadi mungkin kita akan menjaga hutan untuk kepentingan tani, untuk kepentingan makan minum sehari-hari, sama kesepuhan, ya kita juga ngikut lindungi gitu. Mencegah penebangan liar kayak gitu. Terus kalau ada yang gundul-gundul ya kita juga ikut menanam atau apa ya, sulam tamal kayak gitu. Kayak gitu. Bahwa ini aturan adat ini ada loh. Jangan sampai keluar. Nah, ini untuk konsolidasinya ke ini. Kemudian hari Bapak saya mungkin akan punya dari dunia ini, mungkin anak cucu kita harus tahu bagaimana sih perjuangan masyarakat adat ini untuk mendapatkan penetapan hutan adat, prosesnya bagaimana, capainya bagaimana, ya harus nanti. Jadi mungkin generasinya akan datang.